Oke guys, sekarang kita mau ngajarin Ichiro ya. Ichiro si otter buat makan cat food, guys. Nah, jadi cara ngajarinnya gini ya. Kita harus kasih makanan utamanya juga. Makanan utamanya itu adalah lele yang di fillet. Ini adalah lele yang di fillet, jadi dibuang tulangnya, tinggal daging aja. Dan untuk cat foodnya kita pakai proplan ya. Kemudian caranya adalah kita ambil fillet lelenya, kemudian kita masukin cat foodnya, kita tekan ke dagingnya seperti ini guys. Kita tekan sampai dia nancep di dagingnya sini ya. Kita tambahin agak banyak. Karena ini Ichiro udah percobaan yang kedua, jadi dia udah terbiasa pakai agak banyak, jadi gak masalah kita kasih banyak. Tetapi untuk teman-teman yang baru ngajarin otternya ya, baru pertama terutama, nah itu jangan banyak-banyak dulu, kalian kasih 1-2 butir aja. Kita pakai proplan karena proplan ini bagus buat hewan, juga ukurannya yang kecil ya. Kita pakai yang starter guys, ini untuk hewan-hewan kecil yang masih baby ya. Nah setelah nancep kayak begini, ini kita bisa kasihkan. Jadi kalian pastikan bahwa cat food ini nancep di dagingnya guys, supaya nanti ketika digigit dia nggak jatuh ya. Kalau bisa digulung kayak begini supaya cat foodnya itu ada di dalam. Nah seperti ini ya, kita kayak begini kan. Kemudian nah ini dia Ichiro, dan kita kasih ke Ichironya guys, kita taruh sini. Nah untuk otter yang belum terbiasa, biasanya cat foodnya itu bakalan dikeluarin dulu ya, jadi dimakan cuman lelenya doang. Makanya Pak Pet ingetin ke kalian, kalau buat yang pertama atau awal-awal, kalian jangan banyak-banyak dulu cat foodnya guys, jadi kasih 1-2 butir dulu supaya nggak dimuntahin lagi ya cat foodnya gitu guys. Tapi kalau udah mulai terbiasa, kalian bisa kasih agak banyak seperti Pak Pet barusan gitu. Yuk kita bikin lagi guys, bikin lagi racikannya. Kita ambil daging lelenya ya, kemudian kita campur kayak begini guys. Nah kita campur kayak begini, kemudian kita masukin agak banyak, nggak apa-apa ya seperti ini, dan kita kasihin aja guys. Nah tuh langsung dimakan sama dia tuh, jatuh 2 butir, 3 butir ya, 4 butir karena ini banyak banget memang tadi, tapi nggak apa-apa guys gitu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana cara ngajarin otternya makan cat food, kalian bisa coba trik ini. Semoga bermanfaat guys.